Yang keempat, dia kata al-qudwatul hasanah, mesti ada contoh yang baik. Orang yang melakukan pencegahan kepada mungkar tadi ni mestilah orang yang baik. Kalau dia sendiri pun kaki minum arak, macam mana dia nak tegah orang lain minum arak? Ya. Tapi tidak bermakna siapa yang pernah melakukan maksiat dia tak boleh ingkar mungkar. Tak. Ya, tidak, bukan begitu. Tapi maknanya dia mestilah memahami ya adab-adab amar ma'ruf nahi munkar tadi ya, dan melaksanakannya dengan sebaik yang mungkin, dan supaya orang boleh menerima cakapnya, biarlah dia orang yang pertama meninggalkan kejahatan yang dia larang. Ya. Yang kelima, al-ikhlas. Dalam kita melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar tadi, kita mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita nak pegang kuasa? Bukan kerana kuasa nak dapat duit. Dah. Pegang kuasa tu nak kita betulkan pengurusan yang tak betul. Kita nak laksanakan hukum Allah. Kita bukan pegang kuasa kerana kita nak merangkul duit-duit yang orang lain pegang sekarang, orang lain makan. Tidak. Kita tak boleh makan duit rakyat. Tak boleh khianati amanah rakyat. Itu sebabnya ya, kita nak tukar supaya pemimpin itu pemimpin yang betul-betul baik, amanah, jujur, tahu halal haram. Ini yang kita mahu. Jadi itulah, mesti ada keikhlasan, dan tujuannya ialah untuk menobatkan syariat Allah, ya, menaikkan agama Allah dan mematuhi perintah Allah. Tujuannya mesti begitu. Itu orang yang menentang kejahatan tadi, orang yang nak lawan kemungkaran tadi, mesti ada keikhlasan. Kita pegang, kita nak betulkan tanah pasir yang dulu orang buang tak tentu arah ataupun dimakan dia saudara-maranya, kita urus dengan elok supaya rakyat bertambah makmur. Hutan dulu orang tak tahu macam mana, sangat-sangat sedikit, ya, kita betulkan. Jalan raya yang dulunya sekian-sekian juta, tapi sebenarnya harga pembinanya kurang daripada itu, tapi di lahap dek puak-puak pelahap ni sampai sekali ganda naik. Ya. Jadi dibetulkan balik supaya macam mana keperluan jalan raya itu saja yang kita belanja. Rakyat tak perlu belanja banyak. Jika tidak, duit rakyat habis di situ. Sehingga budak-budak tak ada dapat beasiswa. Ha. Misalnya. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, syarat amar ma'ruf nahi munkar ini, ya, syarat ini terbahagi kepada dua. Yang pertama, ayyakuna aqilan balighan liqaulihi ta'ala. Yang pertama, dia mestilah akil balik. Ya. Orang yang buat mungkar tadi tu mestilah orang yang berakal dan balik. Kerana rufi'al qalamu an salasa. Kerana pena penulis kejahatan itu diangkat daripada tiga jenis manusia. Pertama, orang yang tidur sampai dia jaga, orang kecil sampai dia dewasa, orang gila sampai dia siuman. Ha. Yang ni orang yang kita tentang tadi mesti orang yang akal balik. Ya. Tapi kalau orang itu orang tidur, tunggu sampai dia jaga. Orang kecil sampai dia dewasa, maknanya kita tak boleh hukum dia, tapi kita nak tegah dia. Tapi kita tak boleh hukum sebab tak cukup umur. Ayyakuna musliman. Orang tu yang kita halang tadi orang Islam lah. Kerana orang Islam yang ya patut patuh kepada kewajipan syarak. Ya. Tapi
orang bukan Islam juga boleh diarahkan supaya beriltizam dengan adab-adab umum dan perkara-perkara yang berkenaan dengan interaksi dengan orang Islam dari segi perdagangan dan sosial. Ya? Jadi maknanya orang bukan Islam pun harus diberi pedoman, bila anda berjual beli dengan orang Islam, anda harus begini-gini. Kalau anda berjalan depan orang ramai orang Islam, anda harus berpakaian begini-begini. Anda tak boleh pakai cawat putar-putar. Kita pun tak jamin anda selamat. Ya, yeah? Kita pun ada orang muda yang bersemangat nanti kang. Lain pula jadinya. Buat apa you datang pergi pasar dengan pakai cawat dia buat apa? Pakailah betul-betul. Tuan-tuan, ini kita ni kan ada adab sopan. Oh, saya bukan orang Islam. Eh, bukan orang Islam pun, tetapi you berada di kalangan orang Islam. Islam agama resmi negara ini. You kena hormat orang-orang Islam yang ada di situ. Dia pun ada juga macam you, tapi dia tak buka macam you. Betul tak, tuan? Ha, kita bagi dia fahamlah. Ha. Jadi jelas bahawa when melakukan kemungkaran yang kita nak tegak tadi, dia mestilah manusia. Kalau dia bukan manusia, susah sikit. Lembu ke, binatang ke, buaya ke, entah nak suruh tegak macam mana buaya. Buaya memang kaki bedal. Betul tak, tuan? Ha. Tapi kalau orang manusia jadi buaya, ha, itu yang tu baru kita tegak. Jadi tuan-tuan sekalian, kaedah dalam Amar Ma'ruf Nahi Munkar ini, kita mesti pertama kita utamakan yang lebih penting berbanding yang penting. Membetulkan soal kenegaraan, soal pemerintahan, soal kepimpinan, ini lebih utama dari sekadar ya kita nak bersihkan najis. Bersih najis itu penting, betul. Tetapi kita nak betulkan kepimpinan supaya naik orang yang baik, bukan naik orang yang ngilat, nipu, yang rasuah naik. Ini besar bencana dia kepada negara. Jadi sebab itu kita nak betulkan benda yang besar, yang lebih utama. Pilihan raya kita nak betulkan sebab apa? Kalau pilihan raya tak betul, orang yang naik mesti orang tak betul. Betul tak? Betul tak? Pilihan raya dah tak betul, nama pun dah hantu punya. Sabah dah datang berapa ribu masuk ke Selangor. Pasal apa? Orang Burma boleh mengundi pula. Pasal apa? Siapa yang nak dimenangkan? Ini menunjukkan bahawa keadaan dah tak betul. Jadi kita tak boleh biarkan itu. Ini bermakna kehilangan kedaulatan rakyat. Rakyat tidak lagi merdeka maknanya. Ada ketelitian, kepastian. Ya, sebelum kita mencegah mesti ada kepastian. Ya, tetapi tidak boleh mengintip. Dan tatabbu'ul aurat, ya, kita tak boleh mengintip. Kita tengok dari lubang pintu, tengok apa orang buat, kerana itu tak boleh. Ya, kerana Nabi kata siapa yang mengintip orang itu, kalau aku cucuk mata dia, buta pun tak payah ganti lah mata dia tu. Okay. Jadi tuan-tuan mesti dengan cara yang sah, yang absah, bukan cara yang dilarang oleh syarak. Yang ketiga, la inkara ala mujtahid wala ala mukhtalafi. Orang yang berijtihad, ulama yang berijtihad, dia berbeza pendapat dalam soal ijtihad kerana ada, dia ada daya dalil dia sendiri. Ya, yeah? Orang yang berbeza pendapat dengan ulama lain kerana asas yang betul, kita tak boleh tegah dia. Itu hak dia. Sebab dia ulama, sebab dia pintar, dia ada asas dia, dia ada kaedah dia, dia ada hadis dia, tak boleh kita tegah. Perkara-perkara yang mukhtalafi, perkara yang memang masalah khilafiah, janganlah kita nak bertegang leher. Itu masalah seperti itu tak wajar untuk kita bertegang leher. Nak buat ingkar mungkar bab tu tak payah. Yang keempat,
tarkul istifzaz wastikhdamul iqna'. Jangan provok orang, tapi gunakan ya kaedah persuasi, kaedah keinsafan yang bijaksana. Dengan cara bijak kita insafkan dia sehingga dia makan terima apa yang kita kata. Ya, kita anjurkan. Ya, jangan provok dia. Sehingga orang yang melakukan kemungkaran tadi tidak berdegil buat kemungkaran. Jadi kita cuba dengan sebaik mungkin tuan-tuan supaya dia berhenti. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok hadis Rasulullah SAW yang sebelum kita tamatkan kuliah ini ialah hadis umpamanya riwayat Tabrani, ya ayyuhan nas muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Hai manusia, suruhlah yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar. Qabla an tad'ullah fala yastajib lakum. Sebelum kamu berdoa kepada Allah, Tuhan tak terima, tak perkenankan doa kamu. Dan sebelum kamu mohon ampun kepada Allah, Tuhan tak akan ampunkan kamu dosa kamu. Innal amra bil ma'ruf la yuqarribu ajala. Melaksanakan amar ma'ruf, ya, cegah kemungkaran tidak mendekatkan ajal. Maksudnya itu tidak menunjukkan orang tu mati sebelum dia mati, sebelum ajal dia. Tak payah takutlah. Kita boleh tegur kemungkaran, takkan mati kalau tak sampai ajal lagi. Sebab melakukan pencegahan amar ma'ruf itu tadi, la yuqarribu ajala. Wa innal ahbara minal yahud war ruhban minan nasara. Dan ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani sebelum ni, bila mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi an mungkar, la'anahumullah, Tuhan kutuk dia melalui lidah para nabi mereka. Wa ammahumul bala, dan mereka ditimpa bala yang merata. Ulama-ulama dulu dari Bani Israel dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani, bila mereka tak mau laksanakan amar ma'ruf ni, cuma setuju je, ikut aja kerajaan, setuju je, maka Tuhan laknat mereka berlandaskan melalui lisan para nabi mereka, dan mereka menerima nasib malang kerana bala yang umum merata mengenai mereka. Ha, ini tuan-tuan. Ini hadis, maknanya kalau kita tak tegah, kita tak cegah, kita tak halang, kita tak tentang penipuan, kezaliman, kejahatan, rasuah, tak tentang, Tuhan akan turunkan bala. Sebab itu ulama-ulama kata wajib tentang kejahatan, wajib turun ramai-ramai. Kita tolak mana yang tak betul, kita minta yang bersih. Orang kotor tak boleh dibiarkan mengotorkan masyarakat dan negara. Betul tuan-tuan? Mesti bersih. Hati bersih, pilihan raya bersih, senarai bersih. Takkan tak boleh senarai bersih? Orang mati pun ada lagi, ni apa hal ni? Ni mesti menipu 20 tahun. Sekarang rakyat dah sedar. Jadi tuan-tuan sekalian, Nabi juga mengatakan, la yang bagi lir rajuli an ya'mura bil ma'ruf. Seorang itu tak patut melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar sehingga dia memiliki tiga sifat. Rafiqun bima ya'mur, lemah lembut dalam menyuruh orang, mengajak orang lemah lembut. Rafiqun bima yanha, lemah lembut dalam menghalang, mencegah, menegah. Alimun bima yanha, tahu dia, alim dia tentang apa yang dia larang tadi. Dia memang tahu, dia dah cek dah. 10,000 orang yang palsu. Bukan dia cakap kosong, kosong memang ada, dah cek. Adlun fi ma yanha, dan dia mesti adil dalam apa bentuk pencegahan yang dia buat. Hey, tuan-tuan, baginda juga mengatakan kafa bil mar'i isman
cukuplah dosa seseorang hamba itu bila dinasihatkan dengan perkataan ittaqillah, bertakut, bertakwalah kepada Allah, lalu dia marah. Cukuplah dosa dia. Cukuplah dosa dia marah kerana bila orang kata takutlah kepada Allah, dia marah. Itu dosa tu. Bila patutnya bila orang kata takutlah kepada Allah, janganlah nipu, dia patutnya tidak marah. Ini dia belasah orang habis-habis. Ini apa punya orang ni? Tuan-tuan. Yang tukar belasah tu pun tak tahu. Ini pun untuk kebaikan kamu. Kalau naik orang yang jahat, kamu tak akan dibela. Kamu hanya di rasuah. Bila nak pulang raya baru dibagi rasuah. Miskin, susah. Orang ni orang tak betul. Misalnya tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah hadis-hadis ya yang berkaitan dengan Ammar bin Munkar ni ya. Kata Rasulullah SAW, aqbalil haq, terimalah kebenaran, mimman ataka, dari siapa juga yang bawa, orang muda atau orang tua, orang yang kau benci atau orang yang kau tak benci, dan tolak kebatilan, sama ada datang daripada orang muda atau orang tua, orang yang disayangi atau orang yang anda tak sayang. Walaupun wa in kana habiban qariban, tolak kebatilan walaupun datangnya pada orang yang anda sayangi, yang orang yang paling hampir. Jadi tuan-tuan sekalian, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah suatu yang sangat penting, kerana itulah Nabi SAW mengatakan dalam hadis Dailami, yakunu fi akhir zaman qaumun, di akhir zaman besok, kata baginda, ada orang sekumpulan manusia, yahduruna sultan, yang bersama dengan pemimpin ni, berada di keliling kelalang pemimpin, penguasa. Fayahkumuna bighairi hukmillah, penguasa itu memerintah tidak berlandaskan hukum Tuhan. Wala yanhaunahu, tapi orang yang ada keliling kelalang tu, orang yang ada alim tu sikit sebanyak ni, yang ada ilmu sikit, tidak mencegah, tak mencegah penguasa yang melakukan kejahatan tersebut, yang melaksanakan hukum bukan hukum Allah. Fa'alaihim la'natullah, kata baginda SAW, kepada mereka ini, orang yang ada sekian kalang penasihat-penasihat itu, pakar rujuk ke apakah, mufti ke apakah, fa'alaihim la'natullah, atas mereka kutukan Allah. Ini Nabi sebut ya, yakunu fi akhir zaman qaumun yahduruna sultan fayahkumuna bighairi hukmillah wala yanhaunahu fa'alaihim la'natullah, mereka ni dilanat di Tuhan. Serban besar macam mana pun, janggut panjang macam mana pun, kalau dia tidak melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi munkar tadi, dia menyembunyikan kejahatan orang itu, dia sokong kemungkaran dia, ini parahlah tuan-tuan nasibnya. Jadi tuan-tuan sekalian, panjang ceritanya, dan kita tak masuk lagi kitab yang saya bawa tadi ni, Al-Intikhab. Kitab ini menghuraikan macam-macam perkara berkenaan dengan pilihan raya, siapa nak bertanding, apa patut dia, mesti ada syarat-syarat dia. Semua berlandaskan Islam, hadis-hadis Nabi. Sebuah kitab yang paling mutakhir, saya tengok, yang huraikan mengenai soal-soal politik. Politik itu sebahagian daripada Islam. Orang Islam yang tak peduli soal politik Islam, itu orang yang perlu dibetulkan. Mana saya tengok masjid ni macam boleh ke kita bercakap pasal masjid? Dia kata jangan sebut nama orang berkenaan, parti tentu pun jangan sebut, tetapi kemungkaran mesti ditentang. Dan dalam masjid mesti menyuarakan kebenaran Islam, mendukung perjuangan Islam. Itu boleh. Ada syarat-syarat, ada sekat 10. Itu kita bincang kemudian. Ini tuan-tuan, ni orang-orang alim yang ternama. Ini bukan sebarang ulama di sini. Ini bukan ulama kecil kan? Bukan ulanya. Ini ulama semua. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita jumpa lagi
kita, saya pun tengok dah padam dah. InsyaAllah kita tengok lagi cerita yang yang lain pula, insyaAllah tajuk yang lain. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.